Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Ambar Maropo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, saat diundang di Insert, ternyata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terjebak pertanyaan para host hingga hal ini terjadi. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melainkan si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial, karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah bikin kita semua menjadi penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya di dalam sinetron Ikatan Cinta ataupun di luar sinetron. Dan kini gara-gara hal ini, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat diundang di acara ini bikin menggegerkan emak-emak sejagat raya ya guys. Ternyata di sisi lain juga mereka berdua sampai-sampai terkejut nih dan menjadi syarat nikah, yang dimana di sini pun saat diundang di Insert, ternyata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terjebak pertanyaan-pertanyaan para host hingga hal ini terjadi pada Arya Saloka. Namun pada akhirnya di sini pun Amanda Manopo saking melihat Arya Saloka ya kasihan, ternyata Amanda Manopo langsung mengungkapkan tersebut tentang Mas Arya Saloka, yang dimana di sini pun terlihat juga nampak para host ini sangat-sangat terkejut lagi ya guys saat Amanda Manopo belak-belakan mengungkapkan hal ini yang terjadi pada Arya Saloka. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai, karena terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat diundang di acara Insert ini ya guys. Ternyata di sisi lain juga ya, di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terjebak pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan-hubungan dan keromantisannya, apalagi di sini terlihat juga nampak Arya Saloka sampai-sampai terkejut ketika para host ini mengatakan bahwa Amanda Manopo salah satu wanita terbaik, tercantik dan terkaya, cocok bagi Mas Arya di depan semua orang. Itu membuat Arya Saloka sampai-sampai terkejut ya guys.
dan ternyata diseserin juga sama Manopo. Bukannya malah marah, melainkan tersenyum melihat Mas Arya sampai-sampai bengong ya guys. Wah wah wah. Bahkan ya gara-gara hal itu Arya Saloka dan juga Amano Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amano Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.